Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini aku berada di Bukit Pertapan ya teman-teman, yang terletak di desa di bawah Gunung Pegat ya. Letaknya seperti ini. Kemudian naik. Tempatnya bersih. Bukit Pertapan di Desa Begelenan. Kita akan cari naik dulu. Slow-slow guys. Seperti ini Bukit Pertapan ya. Alamatnya di Desa Begelenan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ini dekat dengan rumah saya guys. Ini kita bisa tarik sini. Jadi kita masuk dulu. Assalamualaikum. Seperti ini ya. Jalannya naik terus. Ini tadi karcisnya buat parkir 2000. Terus buat uang kebersihannya per orang 2000 ya guys. Jadi 6000. Seperti ini. Ini namanya Taman Joko Kandung. Seperti ini tamannya. Keren banget ya. Bersih juga. Cocok buat keluarga ya. Kita naik. Aku cuma berdua sama suamiku. Maaf ini goyang-goyang, saya tidak pakai tripod ya. Kalau hari Minggu kayak gini ramai di atas mungkin ya. Tadi di bawah banyak orang parkir. Welcome to Bukit Pertapan. Wisata alam rumah pohon. Kita menuju ke sana, oke? Okay? Let's go. Kanan kiri ini termasuk gunungan ya, Pak, gunungan ya. Baru naik sebentar saja sudah ngos-ngosan saya. Dan ini airnya mati ya. Di I love you. Ini bukit I love you tapi udah. Ini ada tikungan cinta, guys. Enggak disapuin ya. Ada tikungan cinta di sini. Mana tuh? Naik lagi. Nah, kalau dia dari sini seperti ini jalannya. Oke. Naik lagi. Ada Septa Pesona, aman. Bersih. Indah, sejuk. Ramah lingkungan. Oke. Ini. Ada tulisannya. Oh, ini dari sini. Tulisannya ke sini. Oke. Ini kalau malam nyala. Ini seperti ini ya atasnya ya. Ada airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasar ya, biasanya ini yang ada orang jualan loh. Pasar Gunung Bukit Pertapan. Oh, ini tempat-tempat kulineran ya teman-teman. Oke. Bakso murah 5000-an. Ini tempat kuliner. Di sana juga ada tapi tutup. Ini juga tutup. Itu ada rumah cinta ya guys. Mana ada rumah cinta, nanti kita ke sana. Ini juga tutup. Warungnya tutup semua. Nah, ini cocok buat pacaran-pacaran. Di sana itu ada rumah cinta, rumah pohon. Aku masih mau naik. Oh, ini buat tempat jualan. Ada pucal buntan. Aduh, ini masih panjang naiknya tapi udah rusak ya teman-temannya. Masih jauh naik ke atasnya. Ini seperti ini. Oke, kita masih seperempat perjalanan, sudah ngos-ngosan.
Tapi di sini masih asri karena belum terdapat udara, penyemaran udara ya. Alami udara dari alam, dari gunung. Cuman anak-anak yang pacaran di sini. Aduh. Alon, 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 slow, slow. Ini ada anak kecil naik bawa satu botol. Iya. Slowly, slowly, slowly. Ini bawa komplong juga itu. Pelan-pelan ya guys. Sampai sana tuh anak-anak kecil. Oke. Okay. Let's go. Aduh. Masih setengah perjalanan. Balik guys. Sik dhuwur ta. Ya Allah. Masih setengah perjalanan. Saya sudah was-wasan. Aduh guys. Misal istirahat sebentar karena lama tidak naik gunung. Di sini itu dekat dengan rumah saya ya, mungkin nggak ada 1 kilo, tapi nggak pernah kesini. Ini tadi ada waktu luang. Nah guys, ganti guys. Aduh. Aduh, nggak kuat naik guys. Bisa naik guys. Semakin gendut, naik gunung. Uangnya cili. Cek. Enak candi nih dulur. Oh, enak ada candinya guys. Silahkan naik duluan guys. Masih panjang. Apa nih? Banceknya sudah entek sampai di sini. Sampai di sini tok, terus nganggur ya? Ya jalan biasa. Gak ngapa ya? Habis banceknya guys, jalan lembakannya habis. Sampai di sini, kita naiknya di sini, keren banget. Ini emang udah ada cilik raya. Itu ada polisi lain, kenapa? Jalannya agak sulit ya. Kapli wis entak teko kene to. Wah, cik. Ada orang pacaran, guys. Ada anak-anak pacaran, guys. Gak begini, gini. Dulur cek rek meneh. Coba coba kene. Next. Guys, kita kasih part yang kedua ya.
Tapi jangan balak buat komen.